Halo sayang, pas banget kamu nelpon. Aku lagi istirahat kerja. Syukur deh kalau gitu. Kamu udah makan? Udah tadi, kamu gimana? Udah juga sih. Oh ya sayang, mungkin bulan depan aku pulang. Sesuai janji aku bakal nemuin orang tua kamu. Bulan depan ya? Iya, dan bulan ini aku bakal usahain lembur. Biar ada rezeki lebih. Kamu yang sabar ya. Sayang. Iya. Kamu bisa kan cari cewek lain di sana yang lebih baik dari aku dan sanggup nunggu kamu buat persiapin segalanya. Kamu kenapa sih? Kok gitu ngomongnya? Aku cuma sayang sama kamu. Aku gak butuh orang yang terbaik. Dia, aku dijodohin sama ayah. Kau harus percaya, aku tetap teman.